Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kandang Java dan Java Flower Farm serta Panto Java. Ada juga Pigamen Farm, itu ownernya. Untuk sore hari ini saya akan mereview tentang entok-entok jumbo. Kebetulan ini kandang ada 15 meter persegi ya, Mas Yoga? Ya, kumpul. 15 meter persegi ya. Nah, ini ownernya anak muda dan ini kandang-kandangnya. Nanti kita akan lihat seperti apa sarang-sarang bertelurnya. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya videonya. Yuk, nanti kita akan hitung jumlahnya ya Pak ya, ada berapa ekor ya kurang lebihnya populasinya, dan nanti saya akan tanya-tanya masalah pakan. Yuk kita lihat dulu sarang-sarangnya seperti apa. Nah seperti ini ya teman-teman, simple dan sederhana ya. Nah untuk entok sendiri binatang pemalu, jadi sarang bertelurnya kalau bisa seperti ini ya, ada tutup-tutupnya. Kita lihat. Nah seperti ini ya, tuh kosong, rupanya belum pada ini ya, kosong. Oke ya, seperti itu. Nah untuk atap sangat sederhana sekali. Nah seperti ini ya, menggunakan tenda-tenda seperti ini. Jadi sangat-sangat minimalis. Ini saja cukup. Kalau malam mereka pada tidur di sini, kalau siang pada main di sini. Ada kolam juga terbuat dari terpal. 20x20. Ini juga sarangnya seperti ini ya. Nah. Nanti si entok kalau mau masuk dia buka sendiri ya seperti ini. Nah itu dia ya. Oh ada dua ya, sedang angrem ya. Nah seperti ini. Nah dengan kondisi tertutup seperti ini dia nyaman sekali ya, dia nyaman, dia soalnya binatang pemalu ya. Nah itu ada lagi di sana, ada lagi di sana, kita akan lihat juga ya sarang-sarangnya seperti apa. Untuk angremnya umurnya 35 hari ya. Nah, oh sudah pada selesai ya di sini. Tuh, sudah pada selesai. Nelor ya. Masa angrem 35 hari. Seperti itu. Nah, ini dere-dereannya. Entok jumbo leher panjang seperti ini. Ya, luar biasa ya. Nah, mungkin nanti jika teman-teman ingin mengordernya bisa hubungi nomor WA yang ada di layar HP ini ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya nanti di WA video call lalu tanya-tanya, video call dan pilih sendiri. Jika sudah cocok nanti langsung transfer. Biasanya kami jual per paket, satu paketnya isinya 3, isinya 4, jantan 1, betinanya 3, seperti itu ya. Seperti itu. Untuk pengiriman kami mengirimkan sampai keluar pulau ya, kami tinggal di Pulau Jawa, jadi kita bisa kirim ke Sumatera, Palembang, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung dan Batam, bahkan ke Kalimantan, Makassar dan Sulawesi ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi nanti silakan dipastikan dulu pilihannya, harganya dikondisikan, jika sudah silakan transfer. Jika sudah transfer maka barang nanti akan kami packingkan ya teman-teman, akan kami packingkan sesuai dengan pilihan. Ya seperti ini ya. Ini adalah kolamnya.
Untuk dalamnya kolam kurang lebih sekitar 20 cm aja cukup ya. Nah, sekaligus buat minum dan buat mandi. Nah, untuk kolam ini bisa diganti 1 hari sekali atau 2 hari sekali, seperti itu. Binatang air, binatang yang suka dengan air, ya seperti itu. Untuk lahan tanpa atap ya, tanpa atap, hanya dipagar sekelilingnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah yang sarang bertelurnya. Di atasnya ada terpal-terpal seperti itu. Nah. Oke, itu di sana juga ada trah tronton ya teman-teman. Kita akan lihat untuk jenis trah trontonnya seperti apa. Nah, ini kandang sendiri ya Misa, karena ini jenis trah tronton alias entok-entok yang mempunyai ciri trah tegap seperti ini. Jadi dipisah ya, 4 betina 1 pejantannya seperti itu teman-teman ya. Sama tanpa atap, untuk sarang-sarangnya ada di dalam sana ya, sama ya untuk sarang-sarangnya. Dan kita juga akan melihat trah tegap umur-umur 2 bulanan ya. Nah, seperti ini. Pecinya pekat-pekat. Ya, pecinya pekat-pekat. Oke. Oke, mungkin itu saja. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang mencari bibit-bibit entok berkualitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A heart beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.